Bandara Internasional Banyuwangi tidak lama lagi akan semakin ramai dengan adanya rute baru. Maskapai Express Air sedang menargetkan membuka rute Banyuwangi-Banjarmasin di akhir bulan Juli ini. Fani Andri, selaku Direktur Komersial Express Air, mengatakan potensi rute Banyuwangi-Banjarmasin cukup besar. Sebab selain dari sektor pariwisata, banyak pekerja dari Pulau Jawa yang bekerja di Banjarmasin di sektor pertambangan. Dia menjelaskan maskapainya akan menggunakan pesawat Boeing 737-500 berkapasitas 120 penumpang. Diperkirakan rute ini memakan waktu tempuh hanya 1 jam 5 menit dan akan terbang 3 kali dalam seminggu. Jika okupansi penumpang bagus, maka Express Air akan terbang setiap hari melayani rute Banyuwangi-Banjarmasin. Kami dari Express Air ingin membuka rute baru dan ingin juga menggali potensi yang ada di Banyuwangi. Minimal untuk mobilisasi masyarakat antara Banjarmasin dan Banyuwangi bisa terpenuhi dan mencoba menarik wisatawan sebanyak mungkin masuk ke Banyuwangi. Terlepas dari yang Pak Bupati sampaikan adalah untuk selain perjalanan dinas dan studi banding. Mudah-mudahan prestasi kami Banjarmasin dan next cross mass tourism antara Banyuwangi dan Jogja ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Banyuwangi sendiri. Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Suaranas mengatakan rute penerbangan ini tidak hanya menghubungkan dua daerah saja, namun menghubungkan antara 4 kabupaten di Jawa, antaranya Banyuwangi, Jember, Bondowoso, dan Situbondo, dengan Banjarmasin dan sekitarnya. Terlebih, banyak pekerja dari Jawa Timur yang bekerja di sektor pertambangan di wilayah Kalimantan Selatan. Sehingga dibukanya rute ini berdampak positif terhadap kecepatan konektivitas penduduk dan peningkatan ekonomi. Anas menambahkan, rute ini juga menciptakan pasar jangka panjang sebab pemerintah pusat sedang menyiapkan Kalimantan menjadi ibu kota negara yang baru. Untuk calon pusat ibu kota dan lain-lain, dan Banjarmasin termasuk pusat pertumbuhan di luar Jawa cukup tinggi, dan orang Banyuwangi, orang Jawa juga cukup banyak di sana. Dan beliau kalau sudah riset, saya kira ini bagus, akan menghubungkan Banyuwangi dengan Banjarmasin. Dan tentu ke depan ini efeknya pasti banyak buat Banyuwangi maupun buat Banjarmasin. Apalagi sekarang orang studi banding dari luar Jawa ke Banyuwangi itu tinggi, termasuk sebelumnya Kaltara. Dan harapan kita ke depan ini lebih menyambungkan antara Banyuwangi dengan kota-kota di luar Jawa lebih banyak lagi. Apalagi nanti juga akan membuka rute Banyuwangi-Jogja. Banyuwangi-Jogja. Dan dalam waktu dekat juga mudah-mudahan tanggal berapa? Bali? Tanggal 2 Agustus akan ada Airbus ke Bali. Mungkin jadi judul sendiri, jangan jadi kamu. Jadi ini Banjarmasin dan Banyuwangi. Saya mengapresiasi dengan Express karena berjuang untuk rute baru. Rata-rata untuk rute baru butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Seperti juga dulu orang buka ke Jakarta kan butuh perjuangan. Dan waktunya sudah tembus. Dan saya terima kasih sudah Express Air. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling sinergi dan nanti bisa saling mendukung dan saling menguntungkan. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Akbar Wiana melaporkan.